lembut banget. Sumpah galaunya enak banget. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Subreaker aku, kita absen dulu karena kita udah lama banget ke absen nih ya. Yang pertama, subreaker aku di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Arab Saudi, Abu Dhabi, Australia. Mana lagi ini? Udah mulai bingung kalau udah mulai banyak nih ya. Yang pasti hari ini aku yakin kalian semuanya sehat walafiat. Tapi nih ya, buat subreaker aku yang lagi sakit, semoga kalian semuanya cepat sembuh ya. Yang sehat, jaga kesehatannya, imunnya ditingkatkan, jangan lupa minum vitaminnya. Dan kali ini aku kasih vitamin terbaik buat kalian. Ada single terbaru dari RSKVR, judulnya Kotori Cinta. Ini ada subreaker aku juga yang minta. Katanya, kak, ayo dong kak, reaksiin lagu Kotori Cinta nih. Ternyata, oh ternyata, ini lagu dari Rizky Billar. Penciptanya ya, karangannya ya, Rizky Billar ya. Aku penasaran ini gimana lagu ini. Judulnya tuh agak nyeleneh ya, Kotori Cinta gitu. Jadi gak bisa berasumsi nih, maksudnya Kotori Cinta ini seperti apa ya. Daripada kita mikirin yang aneh-aneh, langsung aja lah kita tontonin. Tapi buat yang belum subrek channel ini, subrek dong. Masa kalian nonton doang agak subrek? Ayo pencet tombol subreknya. Langsung aja kita tontonin yuk. Ah, RSKVR Kotori Cinta. RSKVR Kotori Cinta ya. Color-colornya kayak Korea ya. Soft-soft lembut gitu color. Awalnya semua terasa indah, begitu mudah untuk kita. Seketika kau berubah. Aduh, enak. Ini notasinya yang easy listening tipenya. Masih bisa ketebak sih. Nyanyi enak banget suaranya. Oh. Begini tuh enak loh. Bagian tadi apa? Ini kalau mentua. Tadi yang pertama enak, part itu enak banget. Aduh. Sumpah galaunya enak banget. Ini lagu galau tipe-tipe kayak lagu Mahen gitu kan, yang lagu-lagu galau-galau ABG. Tapi ini sumpah ini galau banget sih, enak banget galaunya. Dan yang nyanyi juga suaranya enak, lembut. Bener-bener nambah galau banget di lagu ini. Ini enak. Tapi boleh jujur gak sih, aku baru pertama kali ini ya lihat RSKVR ini. Sebelumnya dia udah punya single atau belum aku gak tahu. Jadi mohon buat kalian semua nih yang tahu, kasih tahu ya di komen. Karena aku penasaran, suaranya enak banget. Jujur hati,
Aduh, ini gak pasti mereka kecewa. Sumpah, ini enak banget lagu galaunya. Udah berapa lama ini kita gak punya lagu galau yang cowok kan? Ini tuh lagu galau cowok. Wow, lembut banget. Suaranya enak banget, lembut banget. Rizky Billar memang nyiptain lagu, aku bilangin, aku acungin jempol deh, bener-bener dari beberapa lagu ya, notasinya tuh unik, bener-bener kayak lagu dinyanyiin Lesti, terus lagunya dinyanyiin sama RSKVR ini, bener-bener notasinya unik banget. Dalam banget, sumpah. Ini dalam banget. Tunggu bantu banget tuh nafas tuh. Wow, ini kalau nggak meletup, maksudnya nggak ngehits lagu ini kebangetan sih. Ini lagu bener enak banget. Pertama kali denger aja ini tiba-tiba langsung kayak. Udah ngunci kan di otak tuh, notasinya gampang diingat, easy listening banget. Aku suka kata-katanya, bener-bener kata-katanya tuh dalam banget. Kayak, aduh ini ngena kata-katanya, aduh ini ngena kata-katanya. Banyak beberapa kata-kata tuh yang kayak ngerasa, aduh ini kena banget kata-katanya, bener-bener enak banget. Terus yang nyanyi juga, vokalisnya, ataupun soloisnya gitu penyanyinya. Nyanyinya benar-benar dalam banget, nggak dipaksain harus yang beraneh-aneh nyanyinya. Benar-benar suaranya juga enak, lembut banget. Tadi aku mikir awal ya, aku belum lihat judulnya, aku pikir ini mukanya kayak Al Ghazali. Tapi kok aneh, bukan Al Ghazali ini ya, aku bilangin gitu. Tapi ada arah mirip-mirip Al Ghazali, aku pikir Al Ghazali ngeluarin lagu. Ternyata bukan. Yang pasti ini lagu udah trending dan wajib buat kalian semuanya pakai sound ini yang lagi galau. Semua yang lagi galau pakai sound ref bagian lagu ini. Best aku bilangin. Buat kalian semua juga yang nonton video ini, wajib buat kalian semuanya subrek channel ini. Loncengnya juga nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.